Sebuah mobil Daihatsu Ayla bernopol P1801GH milik warga Surabaya, raib digondol maling. Selasa, tanggal 21 September tahun 2021, sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Begini kronologi yang disampaikan Yosua. Ada motor datang itu 13.22, berboncengan, jadi naik bit merah-merah. 20 menit kemudian, 20 menit kurang, 13.39, ngintip-ngintip di sini. Terbang kan agak terbuka sedikit, ngintip-ngintip, kelihatan sepi, langsung eksekusi. Jadi didorong gitu, biasa yang di video juga itu ada. Klien dari yang punya mobil mungkin ya, jadi mobilnya tidak dikunci dan ada kuncinya pun di dalam. Habis didorong kira-kira 10-15 meter, dinyalakan. Awalnya itu dua orang ya, jadi dua orang itu naik bit, ini awal datang, jadi ada bit merah ini. Ini jam 13.22, ini 35, itu sudah mantau-mantau. Jadi bolak-balik sempat duduk di tempat parkir juga, parkiran motor sini. Tidak terkunci, jadi memang kebiasaan bukan orang Indonesia ya, karena bule juga yang punya mobil ini. Jadi dengan mudahnya, pencurinya ya, itu membuka gitu tanpa ada alarm juga kan gitu. Tapi memang untungnya ada CCTV di sini. Jadi sempat rekam kejadiannya, sudah kami laporkan pada polsek tempat dan proses. Baru ya, baru tapi bukan beli baru di dealer bukan. Rugianya seharga mobil itu, gak tahu sih bekasnya berapa.